Pemirsa, dua kelompok warga di Kota Cirebon, Jawa Barat saling serang. Polisi mengamankan lokasi dan memeriksa warga untuk mengetahui latar belakang aksi. Aksi tawuran antara dua kelompok warga terjadi di Jalan Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pelaku serang dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Akibat tawuran, 8 orang warga mengalami luka tusuk dan lebam, serta sebuah kompresor rusak di amuk massa. Aparat Polres Cirebon Kota yang datang ke lokasi langsung mengamankan sejumlah warga yang terlibat tawuran. Dia sudah menyiapkan tajam. Iya. Berapa orang yang nyerang tadi? Ada 20-an lah. 20 orang yang nyerang tadi kan? 30. Lebih ya? Mereka nggak tahu apa, sini nggak tahu apa. Nggak tahu motifnya apa, nggak tahu. Jadi posisi kita kan nggak tahu-tahu. Warga, tapi mungkin ada kesalahan dengan warga kita di sini. Tapi ada sebagian ada penyerangan dari warga sebelah sana. Belum jelas, tapi namun kita proses hukum kita tidak lanjuti. Nanti sudah terus ada laporan ada korban, nanti akan kita visum, nanti akan segera kita lakukan tindakan hukum. Adapun proses hukum nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya aksi tawuran yang terjadi antar dua kelompok warga tersebut. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews, melaporkan.